Jika benar Indonesia negara demokrasi, cobalah sedikit demokratis. Pilpres 2024 sebentar lagi, jangan biarkan negeri ini berakhir tragis. Nanti rakyatnya akan menangis. Sudah saatnya rakyat Indonesia merdeka, hidup patut dan layak. Katanya merdeka, tapi hidupnya selalu terkoyak. Kini Ibu Pertiwi memanggil kita cepat bergerak. Jangan coba-coba menjadi presiden Indonesia. Jutaan jiwa penghuninya menanti hidup patut dan layak. Terbukanya lapangan kerja, Pak Jokowi tepat orangnya. Pak Jokowi tepat orangnya. Melanjutkan 3 periode, suara rakyat, suara Tuhan. Hak Anda menolak, ikuti permainan. Namun Indonesia miliki historis soal penculikan Soekarno di Rengas Dengklok Karawang. Apakah ini akan terulang? Jangan coba-coba menjadi presiden Indonesia. Jutaan jiwa penghuninya menanti hidup patut dan layak. Terbukanya lapangan kerja. Jangan coba-coba menjadi presiden Indonesia. Jutaan jiwa penghuninya menanti hidup patut dan layak. Terbukanya lapangan kerja. Pak Jokowi tepat orangnya. Jokowi tepat orangnya. Melanjutkan 3 periode. Suara rakyat, suara Tuhan.